Alhamdulillah aja dulu. Gimana Bu? Ayo Bu. Ini waktunya belum. Bentar lagi. Gimana visinya? Jangan. Ada Bunyinong di sini. Ada Bunyinong. Dan itu bisa ya, bisa. Sebetulnya bisa, karena cuma dua yang dipakai sehingga mereka ya. Garuda sama Arab Saudi Arabia. Ya, makanya itu juga. Izin Ibu terkait agenda reses di DPRD Kota Depok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini saya dari fraksi PKS DPR RI Komisi 8 mengadakan kunjungan ke Ketua DPRD Kota Depok karena urusan terkait pentingnya sertifikasi halal yang memang ini bidang BPJBH dari Kemenag DPRD, Kemenag RI. Dan alhamdulillah Pak Ketua menyambut dengan baik. Memang di Depok memang sudah ada perdanya yang tentu ini adalah gagasan dan sudah disahkan oleh DPRD dan Wali Kota. Dan selanjutnya memang yang diperlukan tadi sudah sampaikan pernya ada perwali. Dengan adanya perwali tentu nanti rangkaiannya itu terkait urusan pendanaan dan sebagainya dan sebagainya, dan kemudian program-program selanjutnya yang memang dimanfaatkan dan diperlukan oleh seluruh pengusaha di Kota Depok yang insya Allah semuanya itu sejumlah 65.000 pengusaha. Dan ini tadi sudah disampaikan juga terakhir itu tanggal 17 Oktober 2024. Mudah-mudahan ini semua diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Demi memajukan dan memudahkan, menyamankan para produsen di Kota Depok untuk mencapai kota religius yang aman, sejahtera, dan berkah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.